Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa'fu'anna ya Allah. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahu Akbar. Back to topic, masalah sesajen. Gua sebagai Hindu, gua sakit hati, bahkan gua merasa terhina ketika alat ritual ibadah kami dibilang sesat, syirik lah, apalah inilah, pemuja setan lah ini dan itu. Setan belek kepret. Kalau emang ini menurut bapak dipanganin setan, terus dipangan saya, jangan mau saya akan makan, kayak jeruk, jeruk ke tangan kita, kayak jeruk. Oh, oh, nih. Mana saya sebetulnya mana? Gak mau. Gak mau datang katanya. Mana sok? Oh. Mana kiri? Pisang. Mana sok kamu? Eh, angon pe. Oh. Eh, bang, bang itu. Wah, ngamuk, ngamuk, ngamuk. Oh, wah, ngamuk, ngamuk. Wah, sok kok ngamuk, sok ngamuk. Dengar ya. Gimana kalau misalnya gua videoin ada sejadah kotor terus gua suruh bersihin sama pembantu gua tapi gua tenang pakai kaki. Wah, gua yakin lu bilang gua penistaan agama. Sama yang lu lakukan itu adalah penistaan agama buat orang yang berkeyakinan dengan sesajen. Paham enggak lu semuanya? Ini minum kita ke. Oh, kamu. Mete waras dota ke. Eh, sok kamu. Ikan pangan kok. Oh, apa? Main apa? Oh, main apa, Ge? Buang, kok. Sok. Memarah. Apa yang kalian bilang toleransi? Kenapa? Lu ngamuk sekarang gua ngomong. Karena apa? Karena gua bukan mayoritas. Justru karena lu mayoritas, lu toleransinya tinggi. Paham? Jaga mulut, ya. Sesajen itu haram, jelas. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini enggak boleh, haram. Jadi pelaku sesajen yang mungkar, kalau mungkar ya harus ada nahi mungkar. Enggak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar, bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung, kasihan ini pribumi, kasihan. Lu kalau misalnya mau ngasih tahu sesama lu, terserah lu mau lu apain. Giliran gua ngomong ngegas dikit, lu bilang, "Wah, ini perempuan apa sih ngegas sih, tingkahnya udah kayak apaan, kayak setan ini dan itu." Giliran si Bahar Smith yang ngomong ngegas, maki orang, mencaci-caci, menghina-hina orang, lu bilang niatnya baik. Heh, pakai otak ya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Gua gak nyindir akidah lu aja, cuman ngomong enta antum aja, lu pada kebakaran jenggot. Dasar sumbu pen. Pangan. Marah gimana? Saya tanggung jawab, sok. Kon marah saya sendirinya, sok. Eh? Bapak waras, beli, sok. Waras, beli. Waras. 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 Waras.